Wow, dia terkagum-kagum dengan jalan tol yang ada di Malaysia dan mengatakan bahwasannya jalan tol Malaysia itu terbaik dengan aspalnya dan jalannya juga. So, itu keren banget sih guys ya. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video. Kenapa ya guys ya? Video ini tuh banyak yang request kepada saya. Di sini ya guys ya, jalan tol Malaysia masih yang terbaik katanya. Kok bisa gitu? Sampai-sampai orang Indonesia ini mengatakan saya masih shock ya, saya masih gimana merasakan hal-hal yang berbeda gitu ketika nyetir di jalan tol Malaysia. Tanpa berlama-lama guys, ini daripada channel Mami Kuyura. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe-nya di deskripsi ya guys linknya. Dan kita support Mami Kuyura terus guys ya. Jom kita tengok videonya, let's go. Alright guys. Hey guys, assalamualaikum. Wow. Apa kabar kalian semua? Sehat. Semoga kalian selalu sehat ya guys. Selamat datang untuk penonton baru di channel Mami Kuyura. Ya, kita nih penonton udah lama ya Mami, ya kan? Ya kan, udah lama banget. Terima kasih sudah memilih video ini untuk kalian tonton. Yaps. Di video kali ini, Mami mau bawa kalian jalan-jalan nih guys. Oh. Kali ini Mami mau bawa kalian ke negeri perak, yaitu ke Taiping. Ini adalah pertama kalinya loh, saya orang Jakarta jalan-jalan ke Taiping. Kalau kalian mau tahu gimana videonya, jangan lupa nonton terus videonya sampai habis ya guys. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share. Perjalanan dari Kuala Lumpur ke Taiping sekitar 290 km atau 300 meter. 300 km kalau nggak salah. Sama kayak ke Surabaya ya guys, yang makan waktu itu sekitar 3 jaman. Oh my god, oke. Bentar guys ya, ini weekend tapi kok kayak enak banget jalannya, nggak macet gitu ya. Maksudnya nggak rame gitu, bukan nggak macet sih ya kan. Kalau di tol sih nggak ada macet kayaknya. Maksudnya nggak rame gitu ya lalu lalangnya. Video kayaknya kita mau, lihat deh. Kita mau keluar. Oh, Hulu Selangor. Video mau makan sebentar, nanti lihat mau makan apa di video ya guys. Alright. Yuk kita lanjut lagi nyetir. Tuh kan lowong guys. Jalan tol yang saya lalui ini namanya adalah Lebuh Raya Utara Selatan. Oh. Atau biasa disebut juga North South Expressway. Jalan tol ini menghubungkan bagian utara dan selatan Semenanjung Malaysia loh guys. Oke. Okay. Panjangnya sekitar 847 km. Ke bagian utara adalah negeri Kedah dan bagian selatannya adalah negeri Johor. Oke. Okay. Woi cantik tuh guys, Masya Allah. Kenapa blur ya? Jadi pemandangannya nggak bisa dirasakan. Oke guys, kali ini kan Mami ada jalan santai aja, karena nggak buru-buru. Jadi mau sekalian menikmati pemandangan. Banyak motor ya guys. Biasanya kalau weekend nih banyak motor yang touring. Ya. Ini aja sekarang kita di 100. Menyenangkan. 105 km ya.
Batang Padan. Padan. Padan ke Padam. Oke guys, kita udah sampai Bido nih. Sekarang kita mau makan dulu di Bido, di Mie Kari Ramli Bido. Mie Kari. Nanti ada apa aja di dalam, kita lihat. Alright. Ramli guys, kedainya. Weh, kayak di sini ya ini jajanan-jajanan kalau di Solo guys. Kalian kalau ke Solo, kalian akan menemukan kayak gini nih guys ya. Oh, pasti menemukan sosis, bakso ya kan, tahu, nih telur kan. Oh, gorengan-gorengan pasti dapat juga di sini guys ya. Ini kalau di sini tuh kayak lebih ke kayak mie ketoprak gitu ya guys. Oh beda ternyata. Weh. Nah ini hampir sama nih yang satunya, yang kuah bening itu sama. Hampir ya. Pasti gurih, sedap, enak gitu rasanya. Wah. Kayak enak. Oh ini kuahnya kare ya. Mie kare Ramli Bido. Kata buku 7 segera. Rupanya apa-apa. Oke. Oh ketemu sama kawan-kawan. Yang kononnya anak buku 7 jalan. Oh rame-rame ternyata guys. Tuh selonok betul. Wow, Bidor, Korean Toast, wow. Oke. Oke guys, kita tadi udah selesai makan, dikarenakan tadi rame banget di Mie Kari Ramlinya. Jadi tadi udah selesai makan, langsung jalan. Okay. Sekarang kita mau lanjutin perjalanan kita dari Bido menuju ke Taiping. Taiping. Nah ini lagi berhenti dulu di R&R Tapah guys. Apa? Jadi mau ke toilet. Ke toilet dulu. Tadi sebelum itu ya? Jalan lagi. Nah masih sekitar 121 km lagi. Okay. Dari R&R Tapah ini. Kita menuju 2 ke jaman, Taiping, 1 jam, ke Taiping 1 Mall jam. Sambil nunggu suami mami. Jadi mami mau kasih tahu sedikit informasi ke kalian. Kalau KL ataupun Kuala Lumpur menuju Taiping itu jaraknya sekitar 290 atau 300 km gitulah. Oke. Okay. Nah, jarak tempuhnya itu sekitar 3 jam. Ya, kayak Surabaya. Jadi, lah. Misalnya tadi itu dari Kuala Lumpur ke Bido itu udah 1,5 jam, 1.5 hours. Nah, ini another 1.5 hours to go. Ya, 1,5 atau 1 jam setengah lagi untuk menuju ke Taiping ya. Dari R&R Tapah guys. Okay. Nah kalau di R&R Tapah nih biasanya banyak yang jualan-jualan gitu guys. Ada yang jualan buah. Terus kalau kalian mau beli jambu yang gak ada biji terus manis, enak banget itu di Bido. Emang paling top jambunya. Nah jadi kalau misalnya kalian mau beli jambu, perjalanan dari Kuala Lumpur menuju Penang ataupun menuju Ipoh ataupun menuju Kedah, menuju Taiping yang ke arah utara, nah bisa singgah nih di R&R Tapah. Oke guys, nanti kita lanjut lagi begitu sampai di Taiping ya guys. Nonton terus videonya sampai habis ya guys. Terima kasih. Ah sudah selesai kak? Oh belum. Oke, wow. Kok cantik nih guys, bukit-bukitnya. Wah. Kayak di mana gitu ya guys ya. Asli cantik. Kurang lebih untuk jalan tolnya ini sama ya guys, kayak di sini dua ini ya guys ya. Di sini itu dua juga seperti ini ya guys ya. Ada juga yang tiga kalau kita ke tempat-tempat tertentu. Kita udah sampai Ipoh guys. Lewat sini Ipoh. Depan ini udah pintu keluar tol Ipoh. Masih sekitar 71 km lagi. Okay. Sekitar 1 jam untuk sampai ke Taiping. Yuk kita lanjut lagi yuk guys. Alright. Ipoh. Oh kalau
luar sini Ipoh ya. Oke. Ipoh tuh di Perak kan guys ya, Ipoh Perak. Bukan, betul kan? Ini kita memasuki terowongan yang membelah bukit ya guys. Kayak gimana sih bukitnya? Besar kali. Oke. Oh ini udah keluar kah? Oh enggak, ini masih belok ya guys ya. Kalau di Malaysia guys, kalau misalnya kita lagi berada di jalur sebelah kanan dan di belakang itu ada mobil yang laju ataupun ada ambulance atau ada polisi, kita harus pindah ke sebelah kiri. Betul. Guys. Jadi kita kasih laluan dulu. Betul untuk lah. Mereka jalan terlebih dahulu. Betul itu. Itu jalan tata tertib lalu lintas ini guys selalu membuat saya kagum ya dengan pemandangannya. Wah, yang enggak bosan-bosan. Oh. Kita bisa tengok aja sih pemandangan di jalan tolnya ini gimana gitu kan. Oke, banyak pokok-pokok ya guys ya. Jadi cantik kita tengok. Oh, udah keluar, udah ada exit dah. Oke guys, kita udah keluar dari jalan tol nih. Sekarang kita memasuki daerah Cangkat Jering. Oke. Udah ada apa tuh di depan guys? Bangunan kayaknya. Saya kira perahu tadi. Oke. Wow. Di sana itu yang bikin kita enak memandang itu jalannya besar-besar guys. Nah terutama di bagian-bagian sini itu. Jadi masuk kampung tapi mulus, masuk kampung tapi besar jalannya, itu bikin kita itu kayak wow. Oke. Imal Hotel Bijak. Guys, Mami udah sampai di Taiping Mall. Nah, oh, inilah sebenarnya tujuan Mami ngantri ke Taiping guys. Mami mau mengikuti acara larian Hari Keputraan Sultan Nazrin Shah. Ini tahun kedua Mami ikut larian ini guys. Oh, ada. Tahun lalu kan di Kuala Kangsa. Nah sekarang mereka buatnya di Taiping guys. Jangan lupa nonton di video selanjutnya keseruan Mami di Taiping ya guys. Alright. Oh, ada acara ternyata, keren sih. Laces apa itu? Tali sepatu. 25. Coba lagi tahun ini. Oke, jumpa lagi tahun ini. Alhamdulillah. Seronok tau. Acara macam ini tuh seronok. Ramai juga. Oke guys, kita udah sampai di hotel. Hotelnya udah full tadi. Jadi dapat yang two single bed. Oke. Oke lah, itu oke. Lanjut lagi. Kejap. Mana tadi, yes? Kejap guys. Ini perasaan dulu ada yang pernah kesini nih, kayaknya Bang Rey apa Fikri ya? Bang Rey sama Andy nih. Iya kan, yang sama itu yang pelawak itu ya guys, kayaknya guys ya. Wow. Iya ini deh. Ini Tasik Taiping yang famous itu. Benar. Yang terkenal bener. Di Taiping. Bang Rey sama Andy kesini nih dulu. Aduh. Saya suka banget nih sama pohon-pohonnya, bagus-bagus banget. Wah, gila. Nanti mau jalan ke situ. Mau kayak deja vu gitu. Kayak kita pernah ternyata Bang Rey sama Andy TK
Wow, itulah tadi ya guys ya, video daripada Mami Kuira yang mana dia terkagum-kagum dengan jalan tol yang ada di Malaysia dan mengatakan bahwasannya jalan tol Malaysia itu terbaik dengan aspalnya dan jalannya juga. So, itu keren banget sih guys ya. Semoga ini menjadi tambahan wawasan bagi kita semua sehingga kita bisa juga insya Allah nanti menikmati jalan tol yang ada di sana guys. Penasaran juga kayak apa ya guys ya. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Pemilu Dudrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like rearrange.